sifat ma'ani seperti Mu'tazilah yang berkata mereka itu tiada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifat ma'ani. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadir dengan zatnya. Murid dengan zat, maka tiada ia kafir, tetapi jadi fasik dan mubtadi'. Melainkan jika menafi ia akan ma'ani serta mensabitkan lawannya, maka jadi kafir. Wal'iyazabilah. Baik. Jadi masih lagi kita membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pandangan para ulama ada perbezaan tentang kewajipan di atas kita mukallaf. Ada ulama yang mengatakan hanya 13 sifat sahaja wajib di atas kita mengetahuikan tentang sifat Allah SWT secara satu-satu adalah 13 sifat. Jadi 13 sifat, dan kata ulama pula adalah 20 sifat. Sekali lagi kita akan tahu, ada lagi pandangan ulama menambahkan lagi 3 sifat pula. Jadi 23. Baik. Jadi semua sepakat ulama sama ada 13, 4, 20 ataupun 23, semua itu bersepakat tidak ada siapa pun yang menafikan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkeadaan dalam keadaan berkuasa, tidak berkeadaan Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, tidak berkeadaan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dan seterusnya. Semuanya sepakat belaka bahawa Allah itu, keadaan Allah berkuasa, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala berilmu, dan seterusnya sifat-sifat yang lain lagi. Baik, jadi bezanya di sini nak bahasnya adalah adapun pandangan orang yang menafikan sifat ma'ani, dia tidak terima. Seperti mana kita belajar, kita belajar bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan perkuasa, sifat kuasa, kan? Baru dinamakan Allah berkuasa. Allah qadir, kaunuhu qadiran, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa. Mari daripada Allah bersifat dengan sifat kuasa. Nampak? Itu dia. Jadi adapun orang yang menafikan sifat ma'ani seperti Mu'tazilah. Pak mazhab Mu'tazilah nama dia. Ini mazhab Mu'tazilah ini dia menafikan sifat ma'ani. Yang berkata mereka itu Mu'tazilah, tiada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat ma'ani. Sifat yang tujuh tadi. Sifat qudrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat hayyun, sifat sama', sifat basar, sifat kalam. Tujuh sifat tu dia mengatakan Allah tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Bukan dia tolak bahawa Allah tu berkuasa, tak. Dia tak tolak, cuma dia tiap kata Allah tak bersifat dengan sifat qudrat.
Apa? Allah berkuasa itu apa? Allah berkuasa dengan zat. Ah, itu itu je. Ha, dah ya. Bukan itu lah bahawa Allah tu tak berkuasa, Allah tu tak berkuasa. Allah berkuasa, tapi Allah berkuasa bukan dengan sifat. Allah Subhanahu wa taala berkuasa dengan zat. Faham lagi? Ha, bila ada zat, maka kuasalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pahaman Mu'tazilah. Allah berkehendak. Dia kata bahkan Allah Subhanahu wa taala qadirun dengan zatnya, zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah kuasa, keadaan Allah Subhanahu wa taala berkuasa itu dengan zatnya. Kut kata Mu'tazilah, mazhab Mu'tazilah. Dia nak membersihkan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang tidak baik. Dia mengatakan Allah tidak sama sekali menjadikan keburukan. Dia nak membersihkan sampai dia tergelincir, itu maksudnya. Adapun dalam kita mazhab al-sunnah wal jamaah, kita beriman bahawa qada dan qadar, taat dan maksiat itu datang daripada Allah SWT secara hakikatnya. Itu dia segi. Adapun dia tidak. Dia kata Allah hanya melakukan yang baik dan yang terlebih baik. Yang buruk tu datang daripada kita sendiri. Itu pahaman yang tergelincir daripada ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi pahaman dia di sini mengatakan bahawa Allah kuasa dengan zatnya, bukan dengan sifat. Adapun yang kita belajar itu, Allah berkuasa dengan, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kuasa. Bahasan ini berkuasa, berkuasa itu sifat. Yang berkuasa itu, mari kita bersifat dengan berkuasa itu, bahawalah Allah berkuasa. Contoh lagi kita lah, saya buat contoh dulu. Dulu kita jahil, kita belajar, dapatlah ilmu. Bila dapat ilmu, orang kita apa? Orang yang berilmu. Nama dia apa? Alim. Al-alim, seorang yang alim. Mana alim ni? Orang yang mempunyai ilmu. Kan? Baik. Jadi itu dalam pahaman kita. Adapun dalam mazhab al-sunnah, dalam mazhab Mu'tazilah, dia mengatakan Allah berkuasa bukan dengan sifat perkuasa, bukan dengan sifat kuasa dah. Dengan zat, bila zat Allah ada, maka kuasalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pahaman dia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, murid mandaki Allah berkehendak dengan zatnya. Dengan ada zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkehendaklah, bukan dengan sifat kehendak ada. Adapun yang kita belajar adalah dengan sifat ma'ani, maka Allah bersifat dengan sifat kudrat, sifat iradat, maka Allah, keadaan Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dan seterusnya lagi ya, sifat-sifat yang lain. Jadi adakah kalau dia menafikan sifat ma'ani, dia tidak menafikan lawannya, adakah jadi jadi kafir? Itu kata musannif, tiada jadi ia kafir. Tak jadi kafir lagi. Sebab apa tak jadi kafir? Sebab dia masih lagi beritiqad, berpegang bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa, Allah berkehendak, Allah hidup, Allah berilmu, Allah mengetahui, Allah apa lagi, mendengar, Allah melihat, dan Allah berkata-kata. Dia tidak menafikan sedemikian hak tu, cumanya dia mengatakan Allah mengetahui, Allah kuasa, Allah mendengar, Allah berkata-kata dengan zatnya, dengan ada zat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sifat-sifat tu. Faham lagi? Tak faham. Tak faham. Maknanya bila ada zat, kuasa lah dia, bukan dengan sifat.
Bila ada zat, maka berkata-katalah. Bila ada zat, maka mendengarlah. Bila ada zat, maka melihatlah. Mana melihat tu? Dengan zatnya dia. Bila zat tak ada, tak adalah dengar. Bila zat tak ada, tak adalah berkata-kata. Adapun pemahaman kita dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah berkata dengan sifat kata. Bukan mesti ada zat, ada boleh kata. Contoh kita, kita ada tenaga. Tenaga tu sifat ke zat? Tenaga kita ni, kita ada geng, ring-ring kita. Ada tenaga ni, sifat ke zat nama dia? Sifat ke zat? Cuba beza sikit. Ha? Tenaga yang ada pada diri kita ni nama dia sifat ke zat? Sifat. Tak faham lagi. Tenaga tu ni bukan sifat. Kuasa lah panggil. Baik. Jadi kuasa tu nama dia sifat. Bila duduk dalam badan kita, kita berkuasa, kita bertenaga, tak? Baik. Adapun dalam pahaman Mu'tazilah, dia kata tenaga tu adalah zat. Bukan dengan sifat. Kita bertenaga ni sebab ada zat kita ni. Bila tak ada zat kita, tak ada tenaga. Adapun dalam pahaman kita, kita bertenaga dengan sifat tenaga. Kalau tak ada tenaga, walaupun zatnya ada, tapi tak ada tenaga, tak adalah juga. Jadi kita ini mengatakan kita bertenaga ini dengan bersifat tenaga tadi. Bila ada tenaga, ha, kita pun bertenaga lah, berkuasa nak buat benda ni, nak buat benda tu. Adapun dia tak, dia menganggap bahawa bertenaga kita ini dengan ada zat kita. Bila ada, bila zat kita ada, maka bertenagalah kita. Bila zat kita ada ni, maka berilmu lah kita. Tak. Itu dalam pahaman Mu'tazilah. Macam tu juga dia menganggarkan bahawa Allah Subhanahu Wataala, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkuasa, Allah berkehendak dengan zatnya, zat Allah Subhanahu Wataala, bukan dengan sifat. Sebab dia beritikad macam tu. Itu beza di situ saja. Betul dia tiap tak sampai ke tahap menjadi kufur, tak jadi kafir lagi. Sebab apa? Sebab dia masih lagi menganggap beriktikad Allah berkuasa, Allah berkehendak. Cuma beza pandangan bahawa dia menganggap Allah berkuasa tadi bukan dengan sifat kuasa, dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu maksud dia. Jadi dia faham ni macam tu, dia tak kalah. Kita ni berpahaman bahawa berkuasa dengan sifat kuasa dulu, baru Allah berkuasa. Contohnya saya contoh tadi, kita juga bertenaga mari daripada bersifat dengan sifat tenaga tadi. Kalau tak ada tenaga, walaupun zatnya ada, badannya ada, tak boleh buat kerja apa pun. And, contohnya. Di mana ni contoh ni, maaf sikit. Jadi Aisyah suaminya Mu'tazilah, isterinya Ahli Sunnah. Kalau dengar cerita tak? Tak ada lagi ya? Bukan mencari lah. Ini contoh kaidah seperti mana guru saya buat contoh. Dia nak mengalahkan pandangan Mu'tazilah ni masih lagi keras. Masih lagi tak nak terima bahawa kuasa itu dengan sifat, dia kata dengan zat. Kan? Lalu jadi suaminya Mu'tazilah, pahaman Mu'tazilah. Kan? Jadi isterinya pahaman Ahli Sunnah. Jadi isteri ni macam mana dia nak mengalahkan suami dia ni yang salah pahaman ni? Ya, lalu seperti mana kita faham? Ketika berasmara tu, sama-sama budak-budak tak faham lah. Buat tak faham lah, tutup telinga. Awal dah nikah faham kan? Tengah-tengah berasmara tu, habis tenaga. Isteri kata, wah dah habis dah. Kan kata bertenaga itu dengan zat. Kan zat ada lagi ni? Kenapa tak ada tenaga lagi? Faham lagi? Abang? Boleh faham tak? Kita faham lagi? Kan? Isteri kata, bang, lambat lagi subuhnya. Contohnya. Abang kata, dah habis dah tenaganya. Kan kata tadi, tenaga tu dengan zat, bukan dengan sifat. Kan zat tu masih ada lagi, abang kan masih ada lagi.
Mana tenaga tu ada ya? Disitulah baru dia nampak bahawa tenaga itu dengan sifat, bukan dengan zat, adalah mari daripada bersifat tenaga itu, baru ada tenaga. Kalau tak bersifat dengan tenaga, maka tak adalah tenaga. Macam tu jugalah kepada Allah Subhanahu Taala, Allah berkuasa dengan ada sifat kuasa tadi. Bukan dengan zat. Betul, zat dengan sifat berbeza. Tapi bukan nak kita nak pisahkan antara sifat dengan zat daripada Allah Subhanahu Taala. Dah nak ceritanya bukan kata diri ada zat tu, ada kuasa dah. Itu dia. Itulah, lalu dia pun kalah. Itu maksud dia. Baik, jadi kalau dia pahaman macam tu, masih lagi dia dalam Islam, masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi kufur lagi. Hanya tetapi jadi fasik dan mubtadi', orang yang mereka-rekakan, orang yang bid'ah. Jadi dia hanya peringkat jadi fasik sahaja. Jadi orang fasik tak boleh jadi wali. Dan kalau dia jadi imam, kita ikut dia, tak dapat pahala jemaah. Sah sembahyang tapi jemaah tak dapat pahala jemaah. Jadi nak jadi imam kena pilih orang yang tidak menjadi fasik, orang yang tidak selalu melakukan dosa-dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Baik. Sebab itulah dia masih lagi dianggap orang yang beriman kepada Allah. Dia tak kecuali, melainkan jika menafi ia akan ma'ani serta mensabitkan lawannya, maka jadi kapi. Beza sikit. Tadi dia menafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa tadi bukan dengan sifat kuasa. Allah berkehendak tadi, keadaan Allah Subhanahu wa taala berkehendak bukan dengan sifat kehendak, dengan zat Allah. Berarti dia tidak menafikan lawan bagi kehendak tadi. Dia tak menafi. Kecuali kalau dia menafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala tak bersifat dengan sifat qudrat. Dan Allah tak berkuasa. Faham lagi? Dua-dua. Allah tak bersifat dengan sifat qudrat, Allah tak berkuasa. Dia anggap dua-dua. Allah tak bersifat dengan sifat iradat, Allah tak berkehendak. Allah tak bersifat dengan sifat ilmu, Allah tak mengetahui. Dan seterusnya sifat-sifat yang lain, dia menafikan sifat ma'ani serta dengan lawan dia, maka bau jadi kape baru. Boleh faham? Boleh faham? Kalau tak faham boleh undur balik. Sini dia faham betul-betul. Saya tak nak orang kata sama-sama tak apa-apa ingat tak jadi. Ini akidah ni dia betul-betul faham, sebab dia nak meresapkan dalam hati kita. Baik. Lepas tu saya kena tanya, sebab saya ngaji kena tanya juga. Dia kena soal, sebab benda akidah ni dia tak boleh senyap. Kadang-kadang tak faham kan, nanti soal nanti kan, dia betul-betul faham. Baik, jadi kalau tak faham boleh tanya. Lepas kelas nanti lah, jangan tanya tengah ngaji ya lah. Baik, ini ceritanya. Kalau dia menafikan sifat ma'ani tadi serta dengan lawan, mensabitkan lawannya. Kudrat, lawan dia apa? Lemah. Nampak? Berkehendak, lawan dia apa? Tak berkehendak. Ilmu, lawan dia apa? Tak berilmu, tak mengetahui. Hidup, lawan dia apa? Mati. Mendengar, lawan dia apa? Pekak. Melihat, lawan dia apa? Buta. Berkata-kata, lawan dia apa? Bisu. Maka dia menafikan sifat ma'ani yang tujuh tadi serta dengan lawan dia sekali. Allah tak Allah tak bersifat dengan kuasa. Allah
Allah tak bersifat dengan kuasa, berarti Allah lemah. Allah tak bersifat dengan sifat iradah, berarti Allah tak berkehendak. Allah tak bersifat dengan hayun, hidup, maknanya Allah mati. Maka dia sabitkan, menafikan sifat ma'ani serta dengan sabitkan lawan dia, maka bau jadi kafir. Sebab apa? Sebab dia menafikan bahawa Allah tak bersifat dengan sifat ma'ani dan Allah bersifat dengan sifat lawannya. Allah tak berkuasa, Allah tak berkehendak, Allah tak hidup, Allah tak mengetahui, Allah tak mendengar, Allah tituli, Allah buta, Allah pekak, bisu dan sebagainya. Dia mengiktikad macam tu, barulah jadi kufur. Sebab apa? Sebab Allah tidak bersifat dengan sifat sedemikian, mustahil sama sekali. Kalau Allah tak berkuasa, kita pun tak ada sekarang ni. Kalau Allah tak berkehendak, kita pun tak ada juga. Kalau Allah tak mengetahui, pun kita tak ada juga. Alam ini tak ada. Jadi semuanya ada yang ada pada alam ini adalah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dengan iradahnya, dengan ilmunya, dengan hayunnya, dengan hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya sifat-sifat yang lain. Baik. Inilah dalam pahaman dia bahas tentang pahaman Mu'tazilah. Jadi dalam mazhab kita ada sunnah wal jamaah, berkuasa itu dengan sifat kuasa. Keadaan Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak dengan ada sifat kehendak. Bila Allah SWT ada sifat kehendak itulah, maka Allah berkehendak melakukan, menentukan sesuatu sama ada nak mengadakan ataupun nak meniadakan dengan sifat iradah tadi. Itu dia. Itulah habis tentang pandangan mazhab Mu'tazilah. Baik, dan menjalani pula qadi dan Imam Haramain atas mengisbatkan, menetapkan, isbat bahasa Arab tu, atas menetapkan sifat idrak. Tulis baris. Kita ngaji kena ada catat, ada tulis. Atas mengisbatkan sifat idrak, idrakun artinya mendapat. Yang kita belajar 20 sifat je. Sifat wujud, tidak baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadi, wadaniya qadra qiyamu binafsi, wadaniya qadra irada ilmu hayyuh. Semua sekali tu kaunuhu sampai kaunuhu mutakalliman. Tak pernah dengar pun sifat idrak. Contohnya kan, malam pagi ni kita dengar dah. Jangan duk tengking, jangan duk balah tentang perbezaan pandangan. Jadi kata pandangan qaul Imam Qadi dan Imam Haramain mengisbatkan, menetapkan lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat idrak. Apa sifat idrak? Yakni mendapat. Mendapat apa? Dan ia idrak pada mereka itu Imam Qadi dan Imam Haramain adalah satu sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat khusus, sama dengan sifat idrak yang duduk di zat Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi. Mendapatlah ia Allah dengan dia, dengan sifat irad idrak tadi, akan segala yang disentuh dan segala yang dicium dan segala yang dikecap rasa, yang dikecap dan yang dirasa, dengan ketiadaan berhubung dengan segala yang tersebut. Tengok. Maknanya sifat idrak ni yang disabitkan oleh Imam Qadi dan Imam Haramain mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat idrak, sifat mendapat. Sifat mendapat ini adalah sifat yang sedia kala. Sejak azal lagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat idrak ni.
Jadi Allah SWT apa sifat dengan sifat idrak, maka Allah mendapatkan dengan sifat idrak tadi akan apa? Akan segala yang disentuh. Kalau kita apa panggil? Kita ni ada apa? Ilmu tiga perkara yang asbabul ilmi, perkara yang berapa sebab yang mendapatkan ilmu, ada tiga benda. Yang pertama dengan cara akal, yang kedua dengan panca indera. Panca indera kita ni ada lima, tentang penglihatan, pendengaran, sentuhan, ada rasa, itulah kan. Mana bila kita sentuh, kita ni memang kita ni lain lah, sebab kita ni ada zat, kita ni bertubuh berjisim. Bila kita sentuh, kita rasalah benda ni panas, benda ni sejuk, benda ni apa saja lagi. Dan kita cium dengan hidung, ilmu yang kita dapat dengan cara kita hidung, kita cium wangi ke, busuk ke, dengan hidung yang kita cium itu. Jadi kita dah tahulah, oh busuk rupanya, ingat wangi, contohnya dah. Ataupun segala yang dikecap, merasai kita dapat rasa makanan pahit, manis, masin, tawa, dengan kita rasa dengan lidah. Bila kita makanan atas lidah kita, maka rasalah. Baik. Jadi adakah Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan perkara yang tersebut tadi, mesentuh perkara yang benda yang disentuh, sium dan kecak ni, dengan Allah menciumkan dengan hidungnya, Allah merasai dengan lidahnya, Allah sentuh dengan badannya? Tidak sama sekali. Ya, ini tak faham ya? Kita sium, kita mendapatkan ilmu mengetahui bahawa benda tu busuk ataupun wangi dengan kita siumkan dengan hidung kita. Kita mendapat ilmu itu, dapatkan ras bau wangi dan sium itu dengan hidung kita. Berarti adakah Allah macam tu? Tidak sama sekali. Kena faham. Allah tahu rasa bahawa manis, pahit. Adakah dengan kecapan lidah? Tidak sama sekali. Tidak macam kita. Allah tahu sentuhan pun tidak. Berarti cuma hanya kita kena beriktikad bahawa Allah mendapatkan segala yang tersebut itu dengan sifat idrak, bukan dengan kena sentuh benda tu baru dapat. Tidak. Kita dulu, kita tahu tak contohnya, lantai ini sejuk ke panas? Tahu sejuk, mendapatkan rasa sejuk tu mari daripada kita sentuh dulu. Faham tak? Kita mendapatkan bau wangi, bau busuk, bau sedap, bau tak sedap, contohnya, mari daripada kita cium dulu. Betul kan? Cium dengan apa? Ke cium dengan telinga? Cium dengan mulut eh? Cium dengan hidung. Tuhan bagi hidung ni boleh hiu. Walaupun duduk jauhnya, orang masak sup lagi. Puasa tak lagi, buka puasa tak lagi. Pukul 6 tu dah bau dah. Segar. Nak tidur tu dah lapar. Pukul kosong ni mudah hari pertama kan. Tak biasa puasa. Allah kosong lamanya lah. Ya Allah. Dapat bau pun jadilah. Kan? Jadi maknanya dengan kita cium dengan hidung tu, maka kita mendapat bahawa makanan itu, masakan itu bau sedap. Faham? Jadi adakah Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan bauan itu dengan hidung? Tak. Bukan Allah cium hidung tu dan dapat rasa hidung tu. Tak. Allah tidak berjisim, tidak bertubuh seperti mana kita. Allah mendapatkan benda itu adalah dengan sifat mendapat. Sifat idrak tadi. Itu kena faham tu. Dan rasa. Kan? Kita rasa dengan apa? Rasa dengan lidah kita. Ke rasa dengan tangan? Ambil makanan. Cuma rasa sikit. Pahit ke, tawa ke, manis ke, ambil tangan sentuh. Manis ni. Ada? Ada? Tak ada. Letak kat mana?
Empat kali dah. Kan? Rasa manis, rasa pahit, rasa masam, rasa masin, kan? Ha, campur tak hidung masin lah. Lepas tu kita pergi makan kedai-kedai yang tak jaga kan? Dengan dia uli, dengan peluh-peluhnya, dia pijaknya, Allah sedap sungguh makan. Lepas makan, makan, lepas makan, makan. Tak boleh tinggal. Sebab apa? Campur dengan peluh. Haa, macam tu. Sedap yang makan. Ya, kalau kita tengok, Masya Allah, tak lalu nak makan. Tapi tak nampak tu je, sedap tu. Haa tak? Bulan puasa macam-macam offer dekat hotel kita, ya Allah, puas hati ya kan. Malam ni hotel mana? Malam ni hotel mana? Semayang terawih tak? Nak cari tempat hotel mana? Ha, kalau boleh kurangkan sikit. Tengok negara-negara yang lain, ya Allah, nak cari makanan pun susah. Nak makan pun susah. Ha, sebab itulah kita jangan membazirlah. Kalau kita ada lebihan-lebihan, kita bagilah orang-orang yang memerlukan, mendapat sama-sama mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermewah-mewah-mewah, tapi kawan saudara-saudara kita dalam keadaan susah. Ah, tu jangan gitu. Seperti mana saya dengar dari lepas lagi. Seorang daripada Somalia, dia menelpon ke tanya kepada seorang pemberi apa ni, penyampai berita kan di kaca TV tu. Dia tanya, adakah puasa saya ni sah ke tidak dengan sebab saya ni tak bersahur dan tak berbuka. Sah tak puasa? Boleh jawab. Puasa dia sah ke tidak dengan dia tak sahur? Ini niat saja. Ha. Dan dia buka puasa tak berbuka dengan makanan. Buka dengan niat, dengan sedut udara contohnya. Adakah sah puasa dia? Sah tak? Sah tidak? Ha? Jadi kalau mufti itu jawab sah, berarti mufti itu tak faham. Apa maksud dia, persoalan dia tanya? Maknanya dia nak sahur pun tak ada makanan, dia nak buka puasa pun tak ada makanan. Bukan dia soalan nak tanya sah tak sah, bukan dia tak tahu. Masalahnya dia nak beri faham kepada mufti itu, supaya dia faham bahawa dia ni dalam keadaan susah. Nak cari makanan pun susah, nak buka puasa pun susah. Kita ni Masya Allah, kat Malaysia ni alhamdulillah, pesta makanan dalam bulan puasa. Nak cari makanan-makanan yang pelik-pelik, yang tak pernah jumpa, bulan puasa lah dia. Macam-macam, kalau jenis air, macam-macam warna. Ada air laut, ada air sungai, ada air keruh, ada air jernih, ada air hitam, macam-macam ada. Kalau sila-sila, kalau jenis orang ambil selipa Jepun, jeluk dengan tepung, goreng laku. Sebab orang tak nampak. Makan-makan selipa Jepun rupanya. Ingat keripap, ingat donat, rupa-rupa selipa Jepun. Contohnya, maknanya boleh laku. Sebab apa? Bulan puasa ni selera lebih. Beli je banyak, makan sikit je. Buka puasa Allah, tak habis lagi akibat tu dah tiga gelas. Lepas tu, duduk menerak tepi tiang. Tak larat nak semayang. Semayang terawih 8 rakaat cabut. Sebab apa? Makanan dah lagi, masih banyak lagi kat rumah. Tu dia. Maknanya apa? Kurangkan sikit. Rasa penat, letih, tak dapat buat 20, buat 8 boleh berdiri. Duduk, semayang duduk pun boleh, semayang sunat. Takut malu, takut malu berdiri. Itulah ada contoh. Baik. Jadi kata ulama, Allah mendapatkan yang disentuh, yang dicium, yang dikecah itu adalah dengan sifat idrak, bukan dengan sentuhan baru dapat, bukan dengan cium dulu baru dapat, bukan dengan rasa dulu baru dapat rasa benda tu manis. Tak. Dengan sifat mendapat Allah SWT, maka Allah dapatlah benda tu. Dan kata Qil, didapatkan dengan dia, dengan sifat idrak itu, segala yang mawujud. Segala benda yang ada ni di alam ni, Allah mendapat. Allah dapat lagi. Dapat macam mana? Dapat rasa tahu, dapat rasa, dapat macam-macam lah.
iblis. Dan mustahil lawannya, lawan bagi idrak adalah ketiadaan mendapat. Kata mustahil lah. Jadi tidak boleh diterima mensabitkan bahawa Allah Subhanahu Wataala tidak mendapatkan itu. Sebab tu jangan kita kata Allah tak tahu bau tu wangi tu busuk. Tak. Allah dapat. Bukan yang kata Allah tak tahu rasa manis ke tak. Allah mendapat. Bukan dengan lidah. Jangan silap faham. Dan menjalani maturidiyah atas mengisbatkan sifat takwin. Maturidiyah, dalam mazhab maturidiyah mengisbatkan, menetapkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat takwin. Bukan takwin kelendah semayang tak ni. Takwin. Boleh bagi. Artinya mengada-ngadakan. Dan ia takwin itu pada mereka itu dari segi dalam mazhab Maturidiyah itu ialah sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Mengadalah ia Allah dengan dia dengan takwin akan segala, akan sesuatu. Dan meniadalah ia Allah dengan dia dengan takwin, sifat takwin dia akan sesuatu. Tetapi tiada takluk dengan mengadakan dinamakan ijad. Tetapi jika takluk dengan mengadakan dinamakan ijad. Dan jika takluk dengan meniadakan dinamakan i'dam. Dan jika takluk dengan menghidup dinamakan ihya. Dan jika takluk dengan merizkikan dinamakan rezeki. Demikianlah engkau kiaskan. Baik. Kalau dah bahas dalam ini panjang pula tak? Kita berhenti sekarang ya. Dan menjalani maturidiyah atas mengisbatkan sifat takwin. Wallah. InsyaAllah. Dan membuatkan datang yang dibahaskan lagi. Surat yang ke-19 barisan atas sekali. Kita menawar bagi hati. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Fasa yang ke-6 dan fasa yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Jadi anggota kita kena ingat bahawa dia ada 7. Ada 7 anggota. Kita dah bahas dah tentang apa nama anggota yang zahir, ada mata, apa nama mata, telinga, mulut, lagi perut, yang lagi kaki dan tangan. 7 faraj. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia Allah bagi engkau akan dua tangan dan dua kaki kerana beberapa manfaat yang bangsa akhirat dan yang bangsa dunia. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Kejadian sebab Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Betul lah. Allah sebelum Allah menetapkan, memberitahu kepada kita tentang kejadian-kejadian manusia ini, sebaik-baik kejadian seruntuk Allah bersumpah dulu, supaya kita yakin sungguh-sungguh bahawa kejadian manusia inilah yang sebaik-baik kejadian. Di mana kita sebut agama dan Al-Quran, wattini wazzaitun. Wattin, mana apa yang buah-buahan yang disebut dalam Al-Quran itu adalah manfaatnya. Wattini wazzaitun, buah tin, demi buah tin dan zaitun, wa turi sinin, dan bukit tur sinin, wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman, dari Makkah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia ini adalah sebaik-baik kejadian. Tengok. Banding dengan makhluk yang lain, baik manusia lagi. Sehebat mana pun binatang, tapi masih lagi dapat tunduk kepada manusia. Baik. Kenapa sebaik-baik kejadian? Di antaranya tengok, Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal. Allah menjadikan otak kita di atas segala-galanya. Allah jadikan dua tangan. Allah akan jadikan dua kaki, tak sama. Adapun binatang lain, lembu, kaki, tangan, kaki, dia kira kaki belakang, tangan ada? Tak ada? Ada tangan? Tak ada kan? Kaki empat. Tangan tak ada? Ha. Sama. Ha? Kepala dengan buntut, sama belakang. Ha. Allah jadikan binatang-binatang lain, burung, ayam, sama juga. Ha, lagi. Maknanya kejadian manusia inilah yang sebaik-baik kejadian. Ha, jadi di antara termasuk dalam kata nikmat yang Tuhan jadikan anggota yang tujuh. Jadi dua tangan dan dua kaki. Ini satu nikmat yang besar di antara lepas pada iman dan Islam adalah nikmat ada dua tangan, nikmat ada dua kaki. Ini ada hikmah di sebaliknya. Kalau Tuhan jadikan manusia tangan sebelah, apa jadi raga? Hah? Apa jadi? Nak basuh berak pun yang tu. Nak makan nasi pun satu juga. Ha. Berarti macam mana? Ha, geli ya? Geli ya berkuasa. Kita tengok kawan kita baru masuk, baru lepas tandas, basuh dengan tangan kanan. Makan sekalian kita agak-agak rasanya ni. Tak lalu nak makan. Ya tak? Ha. Baik. Sebab tu Allah SWT maha mengetahui, maka Allah jadikan dua tangan bagi kita. Dalam dua tangan Tuhan jadi lima jari. Besar kelebihannya ni. Hilang satu jari ada lagi empat. Hilang satu jari ada lagi tiga. Dapat lagi pegang. Ha. Hilang semua jari boleh kait pula pegang. Ha. Tengok masya-Allah, hebat sungguh kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti mana itik. Itik ada jari ya. Ada tapi dia tangkuk. Dia tak sambung-sambung lagi. Ha, dia tak macam kita. Kita ada boleh pegang. Maka itulah kena jaga. Jadi kata musanne, kerana berapa manfaat yang bangsa akhirat. Maknanya yang menghasilkan segala kebajikan di akhirat. Jadi kalau kita gunakan tangan kita, kaki kita kena pada tempatnya, maka ni mendapatkan pahala. Ha. Bukan hanya semata-mata mendapat manfaat dunia semata-mata dah. Dan yang bangsa dunia, maknanya manfaat yang bangsa kepada dunia, maknanya kita dapat menggunakan untuk faedah-faedah dunia. Nak pergi ke mana? Pakai kaki. Nak pegang apa? Pakai tangan. Nak makan nasi? Guna tangan. Takkan pakai kaki? Ada juga pakai kaki. Sebab apa? Tangan dia tak ada. Dia pakailah kaki. Lepas tu kita bersyukur. Lepas tu kalau orang yang ada lebih pula tangan, macam mana pula? Tuhan jadikan dia tangan tiga. Agak-agak syukur lah. Syukur lah. Jangan sedih pula orang
ada dua tangan yang kuat sampai tiganya. Tapi jangan minta eh. Nanti boleh. Ha. Tapi ada hikmah di sebaliknya. Baik, apa faedah yang maksud akhirat? Maka ada pun segala manfaat akhirat. Makna kalau kita gunakan tangan, kedua tangan kita, kita gunakan kedua kaki kita itu yang mendapatkan manfaat akhirat, kata musannif, maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya akan segala pekerjaan kebajikan. Tengok. Gunakan empat-empat anggota tadi, dua tangan tadi dan dua kaki tu, kena kepada tempat-tempat kebajikan. Contohnya seperti berjalan kepada masjid. Ha. Berjalan kepada masjid guna dengan apa? Guna kaki. Betul tak? Ke guna apa? Guna punggung. Mesti guna pakai kaki. Orang ada kaki ya. Orang tak ada kaki, orang usul. Ha. Baik, berjalan kepada masjid. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan waktu pagi untuk ke masjid, nescaya Allah mensediakan baginya di dalam syurga akan makanan tiap-tiap pagi dan petang. Tengok masya-Allah. Pagi-pagi ke masjid. Mana? Semayang subuh. Ah. Sahur boleh lah. Puasa, sebab dapat bangun awal tak? Ya, je pun tak bulan puasa, agak-agak datang tak? Ha? Eh? Azan-azan, lebih tak jalan. Lebih-lebih libra, ya hak, ya Allah. Sunyi masjid. Hari lain boleh lah, sebab apa? Sebagai kerja, kena awal sikit. Ha, semayang je maaf. Ha, seperti mana saya singgah satu surau. Masya Allah, penuh. Tak jumpa orang tua-tua, orang muda-muda ni, orang tua-tua je ni kerja. Semua baik, kasut semua, cantik. Tapi sebenarnya subuh, Masya Allah, cepat sungguh. Sebab nak kejar bas ni, takut terlepas. Ha, ada orang datang jauh-jauh, macam ada Negeri Sembilan ni. Nak kerja kat KL, kan? Ha, mesti kena singgah sembahyang dekat sesembah dulu. Nak naik kereta, letak larat. Ha, nak kejarkan bas, takut lepas trip dulu. Ha, berarti nak semayang tak boleh, kena semayang dulu. Ha, macam tu dah semayang. Allahumma inni bi'ala tabi'ani bi ghalal. Oh, kita nak tengok, nak ikut pun susah. Tak sempat. Baca Fatihah senapas. Masya-Allah. Tapi semayang juga. Dia boleh tak semayang langsung ah. Nak ceritanya apa? Datang semayang, kenapa? Tak semayang takut ha, terlepas. Ha. Baiklah, ini hari ini semayang. Hari ini tak semayang, hari Ahad cuti. Ahad cuti ya. Semayang kita ke cuti selama mana kita masih ada akal. Selama itulah wajib kita semayang. Baik, gunakan kaki kita ke masjid. Betul Nabi bersabda, siapa-siapa berpagi-pagi ke masjid, jangan silap faham. Mana tu pagi-pagi masjid eh? Lagi berak. Tak ini. Lagi mana eh? Ada jamuan makan. Oh laju oh, buat sahur. Lepas sahur balik rumah. Ha, malam ni kita pagi ni ada sahur eh kat masjid kat surah. Hmm, takat beli gi belaka. Lepas sahur, eh dalam lagi setengah jam nak masuk subuh. Eh lagi mandi dulu eh. Pergi mandi kononnya. Balik tidur semayang tak? Ha. Inilah masalah zaman sekarang. Makan laju. Betul lah kalau mana-mana masjid, mana-mana surah, kalau nak surah ramai, buat makan. Betul, pasti ramai. Ha, kalau ada ceramah, eh, ada apa tak makan, minta tak ada. Eh. Tak ada orang. Ha, tapi kalau buat makan, insyaAllah ramai. Ha. Baik. Sebab itulah kata, musanah lagi, telah berkata dalam Fathul Bari, zahir hadis ini hasil fadilah. Itu bagi siapa yang datang ke masjid semata-mata tetapi yang dikandalkan di hadis ini ketentuan fadilat bagi orang yang pergi masjid kerana ibadah terutama salat. Ha, semayang. Tapi kena semayang, semayang ibadah. Ada ceramah, ada ngaji, ada semayang tarawih, semayang sunat, sebagainya. Baik. Masjid masuklah. Ha?
surau, tempat sembahyang, sama dia tu. Dan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat. Ha, ni lah. Macam kita datang ngaji ni. Ha. Kan? Kita gunakan kaki kita, gunakan tangan kita, pegang stereng, pijak gear. Ha, contohnya. Ha, nak jalan kaki, tak larat. Dia boleh syalang lagi. Nanti pada pucung sana. Ha, sebab dulu memang. Ha. Kan? Zaman tunggu-tunggu tu. Jalan kaki semayang. Ada seorang tunggu naik basikal. Jauh. Tapi istiqamah. Ha, kita ni naik basikal tak larat dah. Tapi kalau naik basikal, ya hak raun pucung boleh. Ha, sampai ke Sya'alam sana. Tapi kalau naik basikal datang ngaji tak boleh. Tak larat. Penat. Letih. Ya, ha, ini masalah kita lah. Itu nafsu saja itu. Baik, jadi gunakan kaki dan tangan kita, ha, pergi ke tempat-tempat belajar, majlis-majlis ilmu. Maka tangan kita, kaki kita mendapat faedah di akhirat. Mana Allah akan berikan pahala, ganjaran itu, ha, di akhirat nanti. Dan bukan hanya dapat pahala saja, dia menyaksikan pula tangan kita, kaki kita, dia akan menyaksi di akhirat bahawa ya Allah, hamba ini digunakan, aku ini gunakan ani, aku ini untuk datang ke masjid, datang ke tempat-tempat belajar. Dia jadi saksi. Kalau kita mengaku sendiri, ada pula saksi pula membantu kita, dia akan kuat tu. Kalau kata, ya Allah, saya datang ngaji, ya Allah. Tangan kata, dak menipu laka tu. Agak-agak macam mana kita? Ha? 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 Itu kena ingat. Betul lah. Sebaik mungkin kita gunakan untuk kebaikan. Jangan sewenang-wenang kita nak buat benda tak baik. Ikut akulah, kaki aku. Aku nak pergi ke mana, ikut aku lah. Ha? Tangan aku, ikut aku lah. Ha? Aku nak pegang apa, nak sentuh apa, nak buat apa, ikut lantak aku. Tak kena ingat, semua ini adalah amanah. Allah bagi kita sebagai amanah supaya kita jaga dengan baik, gunakan dengan baik. Kalau tidak, dia akan mendakwakan di akhirat sana. Sebab itu dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma yaltamisu bi fihi silah ni ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang menjalani satu jalan, yang jalan itu menuntut ilmu, maka Allah memudahkan, nescaya Allah memudahkan baginya jalan ke syurga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya Allah, ni kita datang ni turun daripada rumah kita, hari ini ada kelas ni. Jangan nampak secara zahir saja di jalan raya, sebenarnya kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, tempah tiket. Kita tak pergi lagi tapi dah tempah. Nampak? Faham lagi? Sama juga sebaliknya. Siapa-siapa yang menjalan satu jalan, yang jalan itu menuju ataupun mencari kemaksiatan, maka Allah memudahkan jalan ke neraka. Terbalik. Jangan apa kehiburan kita pergi, oh seronok. Tengok, kalau mati dalam perjalanan itu, berarti mati dalam keadaan maksiat. Walaupun belum dibuat lagi, tapi masih lagi berjalan. Demikian itu juga kalau kita niat datang ngaji, datang ke majlis-majlis ilmu, tiba-tiba tak sampai lagi tempat yang kita nak, pun eksiden mati. Mati dalam fi sabilillah. Ha, tengok. Tidak kebesarnya. Tapi sebaliknya, ruginya bagi orang yang tahu tapi tidak ada kekuatan untuk datang ke majlis-majlis ilmu, inilah bahayanya. Nampak? Masya Allah. Dia sanggup beli makanan boleh berbatu-batu pergi. Kan? Kerana apa? Kerana nak mendapatkan makanan yang sedap, yang disukai oleh nafsu. Tetapi nak datang ke majlis ilmu, selangkah je contohnya. Dekat ada surau je. Tak larat nak mari. Inilah nama dia apa?
Tuhan tak bagi kebaikan kaki dia, Tuhan tak bagi kebaikan tangan dia. Masa berat badan, berat. Tapi kalau apa yang kita nak, nafsu kita nak, oh ada offer kat Maidin lah, ada offer dekat Giant ni, makanan istimewa bulan puasa, free, murah. Agak-agak ramai ke tak ramai? Ha? Ramai. Kan? Sebab apa? Nampak dunia. Tapi offer Tuhan bagikan bulan Ramadan, macam-macam offer. Tak nampak offer kan? Ha. Satu kebajikan yang kita buat benda sunnah, Tuhan gandakan 70. Sunat pahala fardu. Satu fardu 70 kali ganda. Ha. Satu kita baca alif lam mim 3 dah 30. Tengok. Kita bersedekah bulan puasa, kebajikan pada ganda-ganda. Kita datang mengaji ni, satu langkah yang kita langkah daripada rumah kita, satu ibadat setahun Tuhan bagi. Nak tak nak lagi? Tak, tak nak lagi berat ah. Tak. Ha, tapi jangan bulan puasa aje. Orang tanya kenapa tak datang lagi lepas puasa? Aku dah banyak sangat dah bulan puasa aku buat. Ada juga macam tu tak? Ngaji Quran bulan puasa tadarus sampai pukul 2. Datang pukul main tak sanggup. Bulan puasa senyap masjid. Surah tak ada. Mana? Tak habis lagi kira tadi banyak dah bulan puasa baru ni. Masya-Allah. Sedangkan bulan puasa untuk menterbiahkan kita, untuk kita berterus sampai hayat, akhir hayat kita. Baulah betul-betul kesan terbiah Ramadan. Ini bulan Ramadan dia buat ibadat rajin. Kau tengok masjid ni penuh subuh. Sebab apa? Sebab bangun sahur. Tapi lepas bulan puasa, ya Allah. Boleh kira dengan jari. 1, 2, 3 muka-muka ni. Ha. Bulan tarawih malam semalam, masya-Allah. Mana-mana yang muka yang tak datang, tak pernah jumpa pun ada. Ha. Ha, cuba agak-agak 10 yang separuh akhir. Ha, final yang akhir. Ya. Tak ada orang pun. Ha, boleh kira. Lebih-lebih lagi kalau buat masjid, buat surah, buat 20. 8 dah tinggal 4 imam, 4 bilal. Tinggal satu sah boleh kira. Sebab apa? Sebab penat. Sebab nafsu tak berapa minat. Cuba kita tanya. Bola orang nak akhir ke nak awal? Awal. Orang tengok bola, orang nak penghujung ke nak awal? Ha? Ha? Nak awal? Penghujung tak nak? Ha. Orang kira-kira juhan dia di akhir dia, dia penghujung. Final dia tu, kan? Oh, cuba tengok masa baru ni berlaku antara Malaysia dengan Indonesia Arab. Oh, final kan? Tengok last kali kan? Sanggup lambatkan sembahyang maghrib. Dia main pukul apa? Ha. Dekat-dekat time maghrib juga dia main. Sanggup tunggu. Satu kampung Riau Kendah. Gol! Dapat menang tu tengok, masya-Allah. Sebiji baru. Ha, nak ceritanya apa? Orang tengok pun hujung. Sebab apa? Sebab dia tahu orang mana last kali tu siapa. Ha, inilah paling ramai sekali. Tapi ibadah dia ambil awal aje. Ha. Sedangkan di penghujung lah. Ha. Betul Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan Lailatul Qadar itu tak beritahu. Kalau beritahu, Allah beritahu kata malam, ha, malam pertama contohnya, malam pertama malam dah senyap lah, kena aku dapat dah Lailatul Qadar 80 tahun lebih. Cukup ah. Era. Ha, ataupun tengah malam tu aje, malam pertama senyap ah. Ha, sebab itulah Tuhan sembunyikan, rahsiakan. Ha. Jadi hikmahnya supaya kita sejak dari awal sampai habis. Kita orang lelaki bertahan hari ya. Ha, sebab kita lelaki ni biasa lapar cabut dekat kedai kopi. Walaupun pun rajin. Awal-awal dekat 27-28 tak ajin pula, duk sibuk dengan baju raya, sibuk dengan kuih. Ya, masya-Allah. Itulah, jadi kita ubahkan sikit-sikit.
baik. Jadi kejarlah apa nama offer-offer yang Allah Taala bagikan kepada kita dalam bulan Ramadan ini. Minta kepada Allah Subhanahu Taala biar kita dapat berterus sampai akhir hayat kita. Kalau kita suka menderma, suka menderma sampai akhir hayat kita. Kalau kita suka membaca Quran, suka berzikir, suka datang ngaji sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan menjadi kesanan, kesan terbiah Ramadan itu menjadi kita seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita dah bersepakai dengan takwa ini, inilah sebaik-baik pakaian kita. Mana kita pakai dalam masa kita hidup, kita akan berpakai semasa kita mati, semasa kita dalam kubur dan semasa kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Man atalla yauma yanfa'u manu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat anak pindah harta benda melainkan mereka yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya sejahtera, hatinya bersih. Apa? Maka selamatlah kita di akhirat sana. Jadi jangan kita datang ke majlis-majlis ilmu ikut musim. Tangan sama sekali. Dan berjalan kepada tempat perang sabil. Perang sabil. Perang sabil mana? Perang dengan kufar yang melawan kan Islam. Perang sabil lah. Jadi kalau gunakan kaki kita pergi perang sabil, maka guna kaki akan menjadi saksi di akhirat sana. Contoh orang perang sabil ni, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menentang kufar-kufar ini, maka darah dia, pakaian dia tak boleh buang. Kalau dia mati dalam keadaan berdarah, mati dalam keadaan berpakaian itu, tanam sekali-sekali, tak payah mandi. Haram dimandikan. Faham? Tak boleh. Sebab apa? Di akhirat akan menjadi saksi di akhirat. Sebab itulah kelebihan Tuhan bagikan kepada orang yang berjihad di jalan Allah SWT ini banding dengan orang biasa. Walaupun dah mendapat nikmat, dia tak nak balik, tapi Tuhan bagikan kepada orang yang berjihad di jalan Allah, mati dalam jihad Allah ni, walaupun dia dapat nikmat, dia nak lagi, datang lagi. Kalau boleh Tuhan nak hidupkan lagi, dia nak mati lagi. Kenapa? Sebab tu dia rasa kemanisan, sonok, kelazatan. Sebab tu dia nak lagi. Itulah di antara kelebihan Tuhan bagikan kepada dia. Jangan kita menganggarkan orang yang mati syahid ini adalah hidup mati. Kerana adalah dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladhina yuq. Apa? Tanya. Kalau apa? Tanya. Baik. Jadi jangan kamu kira kan, sangkakan orang yang mati dalam jalan Allah itu adalah mati. Bahkan dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tu nak jadi nak cari mana? Sekarang ni nak cari betul-betul fi sabilillah ini. Masya-Allah, susah. Dia perlu kepada niat dulu. Niat betulkan, insyaAllah ada. Ada. Tapi kita betulkan niat, insyaAllah. Lepas tu kita kena berazam, kena ada persediaan. Dan tempat mengerjakan haji dan umrah. Tempat mengerjakan haji dan umrah. Maksudnya mana? Di Mekah lah. Di Mekah. Buat haji, tak boleh buat haji tempat lain. Nak pergi mana tu? Nak pergi main haji. Pergi main haji tak boleh. Tak dapat pahala, dapat dosa dia. Nak pergi main haji. Bukan pergi buat haji, pergi main haji. Kalau pergi main haji, dapat kelalaian. Kalau tinggal semayang, berdosa. Ni sanggup tengah panas ni. Tolak sana, tolak sini. Mana makan dua ni? Aku dah naik haji lah. Naik haji, balik naik haji, makan dua.
Teruk betul eh. Ini maknanya haji main dam haji ni mengajarkan orang supaya tamak. Halobe. Ada apa orang yang pergi haji, balik dia kena insaf, baik jadi takwa, jadi bagus. Yalah. Ha. Saya tengok orang tua-tua yang main haji yang tak sembahyang eh. Ya Allah, tengok panas ni 12. Mentung tolak sana tolak sini, makan sana makan sini. Kan? Tengah panas wazan tak dengar lagi. Ha, insyaallah inilah di antara sifat kita orang yang ha dalam hidup dalam kelalaian. Jadi kalau gunakan kaki dan tangan untuk pergi ke tempat haji, tempat umrah, maka dikirakan setiap perjalanan itu dikirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berjalan kerana ziarah. Ziarah Nabi. Man zarani, siapa-siapa menziarahi aku ketika mati, ketika dalam masa Nabi dah tak ada, wafat, seolah-olah dia menziarahi aku ketika hidup. Nampak? Itu dia. Jadi jangan kita anggap bahawa Nabi dah wafat, tapi sebenarnya Nabi hidup di dalam kubur. Nah, sebab tu Nabi tahu apa yang kita, mana kalau kita pergi ziarah, Nabi kenal kita. Jadi kalau orang yang pergi Mekah, dia tidak menziarahi kepada Nabi, maka dia sudah sombong dengan Nabi. Nauzubillah min zalik. Sebab tu tak boleh tinggal. Kalau dia sombong dengan Nabi, di akhirat agak-agak dapat syafaat Nabi. Tak dapat. Jadi jangan niat minta kepada Allah bulan puasa ni, mohon doa mustajab ni. Ya Allah, bagilah aku ya Allah dapat ziarah Nabi ya Allah. Dapat tengok gambaran masuk Masjid Madinah aje, bayangkan Nabi ya Allah macam mana keadaannya. Seolah-olah Nabi duduk dalam masjid, duduk tengah bayang, tengah membuat sarahan bagi para sahabat. Tengok, bayangkan rupa para Nabi. Bayangkan tempat Nabi sembahyang, bayangkan Nabi duduk. Ya Allah, tengok berduyung-duyung tengok. Mari aura tu mari. Kan? Ya Allah. Kalau sebut nama Nabi tak rasa aura lagi, maknanya hati tu kosong lagi ya. Tak. Kalau sebut nama Nabi, aura tu tak ada. Senyaplah ke Nabi tak sebut sallallahu alaihi wasallam tak ada. Aura tak ada. Kalau aura tak ada, macam mana kalau kita nak jumpa dengan Nabi? Sedangkan ulama-ulama dulu beribu-ribu sehari berselawat pada Nabi. Kita 10 kali pun berkira. Banyak dah 10 kali ni, lambat. Banyak dah. Yang paling banyak sekali bulan terawih je. Lepas terawih tak ada bunyi. Ya, marah pula orang. Apa selawat-selawat ni lepas sembahyang terawih ni? Zaman Nabi tak ada eh. Ada juga jenis pahamamnya tu, jenis malas. Dalam malas, seorang pula malas. Ulama dulu dikira satu demi satu supaya masa tu jangan penuh dengan kelalaian. Faham tak? Maknanya, lepas sembahyang terawih nak makan pun tak apa, nak isap rokok pun tak apa. Rokok yang ulama kata halal lah. Yang kata haram, yang haram. Isap lah. Sebab rokok ni, saya tengok dalam ni, dia kata puting dia tu di apa ni dicampur dengan darah babi. Bukan saya kata, surat khabar kata. Nak makan, nak tidur boleh. Tapi ulama dikira masa tu supaya daripada duduk sembang, daripada duduk saja selawat. Tak salah. Ini pula menyalahkan orang bid'ah lah apa dan Nabi tak buat lah. Lebih-lebih dengar pula yang baru ni, Nabi sembahyang tarawih 4 rakaat aje. Astagfirullahaladzim. Dulu orang buat 20 dia kata Nabi buat 8. Orang buat 8 pula, mari pula dia cari hadis-hadis orang Nabi buat 4. Ni tengok. Akhir-akhir zaman sekarang ni. Sekejap lagi akhir-akhir cucu-cucu kita Nabi buat 2 aje tarawih. Dia cari ha ni. Ha jenis malas ni dia cari. Dia korek kita hadis mana yang Nabi buat 4 ni. Dia korek. Ya ulama-ulama dah buat 20. Ya apa ni sahabat buat 20. Dia tak cari satu. Dia kata ni bukan Nabi buat. Tanya dia balik. Nabi buat 8 tu berapa malam agak-agak? Ya, berapa malam Nabi buat?
3 hari 3 malam je. Yang kamu sampai ke 30 3 malam pun Nabi buat ke tidak? Nak tanya dia ya. Ha. Nabi sambung ke rumah ke nak pergi tidur? Yang kamu buat lapan duk sembang kat kedai kopi duk sibuk dengan bidah kat orang ke? Sambung ke dekat rumah. Tak sambung. Maknanya inilah cara orang sekarang ini suka membidaahkan orang, suka menyekatkan orang daripada buat kebaikan. Nah, jangan ikut paham-paham ni. Kalau kita ikut rosak gitu, celaru habis dalam ibadat. Nah, betul. Kalau dulu masya-Allah, mana-mana masjid, mana-mana surau 20. Datang hok mari malas ni campur dengan nafsu kita pula, hok malas ni dah malas dah. Mari pula pandangan hok mudah. Oh, sedap laka. Alah. Ha, betul lah. Kalau jenis malas ni kalau pergi surau, jumpa hok masjid yang 20, masjid yang surau 20, menyesalnya aku datang ke surau ni. Rupa-rupa ingat buat 8, buat 20. Menyesal pula. Ha. Lepas pula ada tazkirah pula sebelum ramak, sebelum tarawih. Menyesalnya lah aku datang ke sini. Besok dah mari dah. Sebab apa? Biasakan boleh buat lepas tarawih. Ini sebelum tarawih, nak semayang tarawih. Tapi dah tazkirah dulu. Tunggu, terpaksa tunggu. Ya tak? Sebab itulah. Bila hatinya tak penuh dengan kebaikan, tak ada cahaya iman, tak iman tak kuat. Bila di duduk dalam kebaikan, duduk dalam majlis-majlis yang membawa kepada kebaikan, rasa gelisah, rasa tak senang duduk. Tapi kalau duduk tempat-tempat hiburan, walaupun berjam-jam sekalipun, tak rasa apa. Ini di antara kita kena baiki, minta kepada Allah supaya nafsu kita dalam Ramadan ini jadi lembut balik. Ya, tentang ziarah, sama ada kita ziarah, kita pergi ziarah saudara-saudara kita, dapat pahala. Lebih-lebih lagi kita kena ziarah pada ibu bapa kita. Kadang-kadang setengah-setengah puasa tak akhiran, puasa tak ada apa-apa. Bang, raya baru ni balik tak? Raya ni balik tak? Kita ni tak malas jauh pula contohnya. Padahal mak ayah kita menunggu-nunggu, walaupun kita tak bawa duit pun tak apa, nampak muka pun dah cukup lah. Betul tak? Siapa ada anak yang duduk jauh-jauh kan? Datang anak, kita anak kecil lagi, mak ayah ni dia tengok muka pun dah cukup lah. Seronoknya dia tak sanggup makan. Mak, makan. Tak makan lagi, tak selera. Tengok muka je cukup. Tengok, Masya Allah. Jadi, jangan kita lupa menziarahi. Kalau kita, walaupun tak dapat setiap hari, seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, baik mampu cepat-cepat. Kasar sangat. Sebab apa? Orang yang tidak menziarah, mak ayah ada di tiap menziarahi, tengok kita tengok dalam TV, Masya Allah. Mengalir air mata, orang lain dapat berjumpa dengan anak, jumpa dengan cucu, dia duduk berseorangan, duduk dalam rumah orang tua. Tengok. Sanggup meninggalkan mak ayah dia, walaupun dia dapat kekayaan, kemewahan, keseronokan, tapi dia tinggal mak ayah dia. Tengok nanti dia tua nanti, susah seperti mana, lebih teruk daripada mak ayah dia lagi. Tengok, ada di antara anak-anak yang derhaka, sanggup meninggalkan mak ayah dan dia tak sanggup menjaganya. Sedangkan dia daripada kecil sampai besar dapat kerja, mak dia dah sanggup jaga. Tapi bila dia dapat pangkat besar, dapat kekayaan, kemewahan, tinggal mak dia. Inilah di antara anak yang derhaka, yang tak mengenangkan jasa ibu bapa. Kalau kita bagi dia setiap bulan 10 ribu pun, tak boleh bayar, tak boleh bayar balik jasa dia masa di kandungan kita. Kita kena ingat tu. Baik, ziarah mak ayah. Ziarah guru-guru. Siapa yang menziarahi guru dikirakan satu ibadah. Tengok. Ya, tak? Kita datang, kita lama tak jumpa guru kita, pergi ziarah. Kadang-kadang di antara pelajar yang tidak ada barakah, dia pergi tempat yang ada guru di kampung itu, dia tidak pergi ziarah. Nah, sebab itu orang-orang yang beradab, orang ilmu yang ada barakah, dia tidak akan tinggal menziarahi gurunya.
dia akan pergi jumpa, akan bersalam dengannya, cari tanya khabar, walaupun tak bawa buah tangan pun tak apa, tapi tanya khabar tu kena ada. Pergi ziarah, dulu kita ngaji ikrar dengan dia, bila kampung jumpa tuku kita, walaupun masih ada, bawa aja singgit, bawa buah tangan sikit, ha, sejuk hati. Nah, ini jumpa naik basikal buku, siapa orang tua ni? Tepi jalan sikit aku nak jalan lalu ni. Sampai tahap tu contohnya dah. Padahal dia guru kita yang mengajar kita masa kita kecil dulu, ikrak dulu. Jangan kita pandang ikrak tu rendah. Tinggi tu, sebab apa? Kamu baca Quran mari daripada mana? Tidak ikrak dulu kah? Ke Quran terus? Ha. Itulah kita kena jangan lupa. Ziarah. Boleh menambahkan lagi. Ha? Kita rapat dengan dia. Mudah-mudahan di akhirat sana dapat tumpang dia. Kita dah banyak dosa, kan? Itu dia. Jadi jangan lupa. Lepas tu ada setengah-setengah mengaji di luar sana, kan? Balik jadi pakaian besar, pangkat besar. Lupa tu guha yang masa dia mengajar dulu. Mengajar dia dulu. Tengok. Ada di antara pelajar-pelajar macam tu. Itu antara kurang barakah. Tak baik. Kita kena hormati. Walaupun kita setinggi mana martabat kita, tapi jangan lupa guru kita. Dan menghubung rahim, mana silatul rahim? Pergi ziarah. Oh, api masih. Dan menghubungkan rahim, wallahu a'lam. Lupa juga. Insyaallah kita akan sambung lagi Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rzuqna fahma nabiyyi Muhammadin wa sallam.